Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 21 November 2022. Dalam rekaman tersebut menunjukkan deretan tank T-64 Ukraina yang terparkir begitu saja. Keterangan unggahan menuliskan sejumlah tank T-64 Ukraina itu tidak dapat dioperasikan lagi. Banyak warganet menduga tank-tank tersebut ditinggal oleh pasukan Ukraina saat kalah melawan militer Rusia. Rekaman yang diambil di area yang tidak disebutkan namanya ini menuai beragam komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2538 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 330 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 84.210 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-271. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!